أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، الفاتحه. الحمدلله. Pertama dan utama dan selamanya dan bila-bila sepanjang hayat sentiasa semasa ingatan, ikatan kekuatan ketaatan kepatuhan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan lidah yang berzikir, dengan otak berfikir, dengan darah yang mengalir, kita mampu dan akan melihat masa depan dengan perancangan dan tindakan yang berterusan yang membawa kemenangan dunia dan akhirat. Dan kita tidak terlepas dan terfikir dalam arus melanjut dan meneruskan tugas-tugas para ambil sebagai penembus dan mengangkat martabat Tuhan. Jadi insyaAllah pada menurut kata rahmat ini, sama-sama kita bekerja sama, dan boleh insyaAllah kita tak dikerjakan boleh wakil bersama-sama. Sama-sama kita bagi masa dan tenaga untuk membina dana dan minda, untuk bentuk budaya, untuk menyaji Al-Quran yang lurik dan dana. Anak-anak kita permata, kita tidak percaya. Asal minda, asal jiwa, bentuk budaya, jadi anak yang pintar, yang sentiasa belajar. Kalau anak tak bijak, kita besar jadi bijak. Kalau kita kurang bijak, kita akan dihidupkan semua. Jadi mari kita sama-sama merenung dan berfikir. Berfikir perasaan dengan ilmu. Dan ilmu mesti berbakti pada wahyu. Dan wahyu itu akan membawa mengangkat yang pandai dan mengangkat martabat kita insyaAllah. Terima kasih pada Ustaz Tengki, selaku pengurusi dan Imam Muda dan semua yang berkuasa Al-Furqan yang menjemput saya untuk kongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan, mungkin sedikit kemahiran dalam kita bekerjasama. Disimul dengan sebuah Tunggak Quran sebagai Bapak Timah. Di malam ini saya akan cuba fokuskan di sini puasa di sini dalam dia. Sebab saya ini pergi, jadi saya akan lebih menajamkan dalam bidang dakwah pengalaman yang kita alami, yang kita lalui. Lebih masak, lebih masak dan lebih menyatakan amalan dengan sebutan menjadi ingatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih tsumma lam yatarakku wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun jazakallahu anhum. Al-Mujarrad, Al-Mujarrad ayat 15 sebagai ulangan dan peringatan tak kehilangan dalam ingatan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman, kita ni sungguh dan betul buat betul-betul bagi itu. Kita mengutarakan niat kita, kasat kita, hajat kita, tujuan kita menegakkan syariat. Tidak ada benda yang kita lalai, kita cuai sambil dia buat batu hitam. Bukan masa untuk kita buang dan terbuang. Jadi masa adalah ibadat, masa adalah kehidupan. Orang yang hidup dia mesti berjuang, orang berjuang mesti berkorban. Orang berkorban, dia tidak akan dibebat. Sebab itulah ketaatan kita kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati, selagi kita hidup, kita ada peluang. Dah mati, tak ada peluang. Jadi kita dah memanfaatkan ruang dan peluang yang diberikan kepada kita. Masa yang masih ada di berbagi ini, di bulan yang penuh barakah dan rahmat ini, kita mudah-mudahan insyaAllah kita nak canai minda, nak asuh jiwa. Canai minda dengan ilmu, asuh jiwa dengan cerdasan, mukhlisi nada putih. Buang hasrat, dengki, iri, hati, al-wahnu, cinta, dunia, panjangan, takut mati, tamak, halwa, bagai, kedekut, dendam, geram. Jadi daging dan danau yang kita nak buat. Jadi kita tak nampak diri kita yang kita nampak kebesaran Allah. Kita nak panahkan, kita tak nampak bahawa itu semua daripada kita. Tetapi diri Allah Ta'ala, kita nak rasakan ma'rifatullah. Jadi proses tarbiyah merupakan untuk mencerahkan bahawa kita sebagai hamba yang benar-benar meletakkan, mengabdikan al-ubudiyah. Ditulis Al-Syeikh Dr. Yusuf Qadir dalam konsep ibadah dalam Islam, kita kena banyak baca, banyak meneroka asal minda. Sepatutnya orang Islam ini jadi budak buku, bukan jadi budak bulu. Cinta pada ilmu. Sebab tu orang India kata kat saya, senangkan buku kena belah, senangkan ilmu buku kena baca.
Tadi anak kita dapat dipinga, dina dungana, koha-koha, koha gelap, dia pecah di karwa. Masa kecil kat diri, kita pecah tak cerdik. Masa kecil, kita leka lalai bila tuan bawa punya saya. Mereka-mereka dah panggap biar saya tak apa, buat kegera, nampak ulang. Buat banyak, buat terdunduk, buat serangan dalam parti, buka salam ibu mana, usah kabar datang ke diri. Usah orang lain nak ajar, pada kamu dengar. Kalau bodoh tak ditumpang, sedih tak besar, sedih tak ditumpang, bodoh tak belajar, akan jadi orang yang tiada. Jadi kita ganti anak kita jangan di makan kiri, anak panah, buah kunci, imam tak guna, jadi dasar, jadi tak nak membina. Bukan mengata, bukan menghina, tapi kita dapat depan mata, itu fakta. Tentang dan perempuan, jangan kita tertipu dengan slogan dan headline. Ya, jadi kita nak jahilkan pemikir. Orang Islam dan pemikir penilai tentafir. Bukan hanya pengikut memutar kuli, menentang membagi buta. Ikut memutar kuli, tentang bagi buta. Dia tak mampu merancang masa depan untuk melihat bagaimana kekuatan umat, ruang dan peluang. Inilah kalian kan. Thinking capacity yang benih. Keupayaan dia menakul ilmu untuk seluruh masa depan dan rancang sejarah yang belakang. Tuan-tuan mengingatkan ini anak-anak kita bagi kemahiran berfikir. Kita hanya dulu buat kita dapat kerja dan tak terjawab saja. Tapi kita tak berfikir bagaimana mengangkat martabat, maruah dan harga diri umat dan bangsa, negara dan agama. Itu maknanya bagaimana Rasulullah SAW as-sabiqun awwalun di rumah akam sama di mana di asah di akhluk di madrasah tarbiyah. Menangkan akhidah yang sahih, yang mantap, yang kuat. No compromise, no toleransi. Tentang akhidah, tidak ada jalan itu. Kita bertolak. So, ini aksi, asas dan membina asal jemul awal itu. Yang disebut sain awal dalam konsep yang rasih Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, kita sambung inaman mu'min, sesungguh beriman. Iman, tuan-tuan, orang beriman, dia akan berilmu dan beramal. Orang berakal akan dengan nasihat. Orang yang sehat akan di benda yang baik dan berkat. Jadi dalam kepala, dalam minda. Di belayang penuh barakah di tuan-tuan dan pulau ini kita nak hentikan hati. Jadi saya balik sebab tadi. Dia kata orang beriman ini hanyalah beriman pada Allah dan Rasul. Dua faksi. Cinta Allah, kasih Nabi. Sayang ayam, sayang bumi. Kita tanam, kita pip. Dia meresap, dia menyerap, dia terpancar. Nampak wajah, watak, muslim, mukmin, muhsin, mutaqin, mujahid. Bukan muka yang tergelam, muka macam bahasa malam, ini hukum dalam. Jadi warak tak kena tempat. Dan maaf tuan-tuan, mungkin nada saya berbeza. Dimensi saya berbeza. Tapi mari kita berfikir. Bagaimana kita nak asal anak-anak kita? Anaknya itu kan? Untuk menurut dan menembuskan masa depan. Sebab itu hanya sekali tak berulang lagi. Yang hilang tak terulang dia datang lukas dia. Tapi kita nak bina anak yang jelas Al-Quran yang unik dan dalam baik-baik pada ini. Nak tanamkan kecintaan kepada Allah, ma'rifatullah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati, semua amalan yang dipertukan kepada umat, kepada manusia adalah untuk menyucikan hati, jiwa dan bina milah kehidupan sebotol kehidupan Allah. Tidak ada satu perintah Allah Ta'ala yang boleh membawa manfaat keberkatan dunia dan akhirat. Mengatur, menyusun, terancang dan tanzim penyusunannya yang hebat. Baru kita kena balik kepada simbolullah, celupan Allah. Balik kepada sunnah Nabi. Jadi kalau orang tanya saya dalam pengalaman kita nak bina, kita kena balik kepada metodologi, kaedah dan cara yang Rasulullah ciptakan dan hidupkan jenazi al-sabiqun awwalun. Contoh yang saya cuba, bila Arabah walaupun tak masuk mana-mana puni berhenti, hamba yang cuai tak laku dulu tidur dan tanah, makan tak cukup, kakinya bengkak tulangnya rangka. Tapi letakkan batu yang besar, dibuang pakaian dan letakkan pada pasir, tak hancur. Kul wallahu ahad ahad, keyakinan yang bersabda. Kalau anak remaja kita, keluarga kita, masyarakat kita, keyakinan yang dalam kesimpulan yang mati iman yang berfungsi dan operasi, yang berakar dengan jiwa yang insyaAllah saya cukup yakin dan percaya kekuatan itu adalah kekuatan yang kita anugerah Allah yang harus kita bina dalam jiwa anak-anak kita. Dia seorang guru yang murjid, yang muradi, yang mu'adi, yang mufakir,
bukan mengajar hanya fakta untuk berpuasa, tapi untuk membentuk takwa, wiqayah, ketundukan, al-ghuluw, pengabdian kita kepada Allah. Jadi guru yang mursyid, dia tertarik, dia tertidak ilmu, dia memang cinta ilmu. Ini pertama nak tanam ke guru-guru yang mursyid, bapak-bapak yang mursyid. Sentiasa mencari ilmu, menambahkan amalan, menambah faqih bidin kefahaman. Jadi marilah ruang dan peluang Tuhan beri pada kita masa sehat dan waktu sakit. Asalam pandang untuk sempoh dan masa muda dan mentari kau. Masa tua, jangan kita lalai dan suai. Duduk di kedai, cakap pandai. Bodoh cakap pandai. Tapi masa hampir tenaga. Minta maaf tetap. Bukan maaf tapi kita biar ada arah. Baik-baik kita tetap. Pak masa diberi, kita terbatas. Boleh begitu di balik batas. Dia kata cinta kepada Allah, mana kecintaan, mana tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati. Nak cinta macam mana kita nak cinta? Dengan ilmu yakin, hakul yakin, ilmu yakin. Jadi maknanya, berjilat perasaannya dengan ilmu. Dan kita tahu wahyu teman ikhrah. Dan kita semua itu yang terhadap Allah. Jadi kita nak bawa kepada anak tuan-tuan. Jadi saya mengajak diri saya lah. Peringkat sekolah rendah. Ini pengalaman yang dialami, yang dilalui, yang dihayati. Tak ada dalam buku. Pengalaman itu bukan sentuhan, tetapi laluan penghayatan. Kalau peringkat sekolah rendah pertama kali kita mesti tanamkan kita pertama dari waratu ada tatila, waratu ada tatila. Ada yang berubah sana. Maka ubat dari bapak. Jadi dia rasa lengkung, berubah, berubah. Okey, sebut. Pertama saya nak bawa pada metodologi pertama tuan-tuan. Sebagai ibu bapa, sebagai guru, pertama sekali ada hubungan kita dengan Quran. Itu silah kita dengan Quran. Kadang Allah justuna perlembagaan Batu Asyarin Azad Labana buat satu slogan. Allah matlamat kami. Matlamat dari Allah bangga kita. Rasulullah pimpinan kami. Contoh, tuduh kami. Al-Quran justuna perlembagaan kami, pegangan kami. Jihad jalan kami. Dan mati syahid cita-cita kami. Tengok macam ini mengkomponen tadi. Matlamat di sini lah amalan mesti ikhlas. Contoh Rasulullah tuduh dan hasanah. Jadi kalau di rumah bapak dicontoh, mak dicontoh, anak jadi tokoh. Ulang balik. Kalau bapak semayang, mak semayang, abang semayang, adik semayang, keluarga semayang, keluarga cemerlang. Orang tua kata kalau kata meleleh pun. Tapi kalau bapak merokok, anak pasti merokok. Maka merokoklah mereka hingga dirokok. Bukan mengatau. Jadi saya nak ambil contoh. Kalau bapak ketam, mak ketam, anak jawab pada kesihatan malam. Kalau bapak batu asam menajamkan anak tapi panggil bapak tak berubah. Mungkin anak insyaAllah. Tapi bapak tidak berubah. Contoh di kampung saya. Anak masuk sekolah insyaAllah keluar jadi boyo. Pergi sekolah insyaAllah. Bapak, mak masih jadi arum juga. Bangun macam jadi arum juga. Bapak pakai dok kuai. Di pasar bawah. Bukan mengatau tapi tidak kata. Sebab agama adalah amalan. Agama adalah bukan warisan. Tetapi adalah pendidikan. Nak ulang balik. Agama bukan warisan, bukan bangga, bukan puasa. Tetapi agama adalah dididik, dicerdik, diasah, diasuh, dibentuk. Tidak berlaku sekali, sekarang, sekali saja. Mesti berlaku sepanjang masa. Di mana-mana dan bila. Mak dan tokoh, ayah kena ulang. Anak tidak akan hilang. Dan hidupnya cemerlang. Cikgu kena ajak, cikgu kena pesan, cikgu kena hutan. Baru jadi anak insan. Sayang anak berbalai pada anak seorang jangan tak kuat dalam. Dia lah jagung, dia lah intan, dia lah kayu, dia lah tengkara boleh. Sayang anak tak pernah tempat, dia tak payah dalam tiga tempat. Seorang sahabat saya, Ustaz Jasmi, kamu saya jumpa sebulan yang lalu. Anak tiga tempat, tujuh albat, bawa habis habis, khatam Quran. 30 bulu. Budak 16 tahun, 2 tahun, 5 bulan. Tiga tempat, puluh albat, end kepala batas. Siapa kata kayu tak pandai? Dan kata dia pula. Siapa kata budak kayu tak pandai? Pandai sepik pula. Berjaya bukan kena bangsa. Kena usaha tenaga belanja, usaha doa. Tiap-tiap yakin, percaya, tawakal pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena berubah. Kita nak ubah sistem nilai ini. Bagaimana kita melihat masa depan yang bergantung pada Allah. Bila bergantung pada Allah, kita takkan lemah dan kalah. Biar apa keadaan macam orang di Palestin,
air mata, darah dan keringat, anak-anak jadi yatim piatu, ibu jadi janda, orang tua terlantar, rumah mereka hancur, tanah jadi kubur. Mereka bayar dengan jihad. Iman. Jadi kalau kita sekarang tak sedar untuk suasana di Pulau Pinang, dah pasti kita akan tercicir dan terpikir. Kita takut hanya tempat jaga tukang sapu, tukang samalan di mengampu. Kerja gelang untuk di gelang, minum kaki sampai tak payah. Karena haram malah bilongkang. Bukan menghina, kita terhina di mana-mana. Orang takkan guru, takkan hormat. Apatah lagi nak ditakuti. Kita tak kisah. Kita tak hebat. Sebab Islam kita tenggelam. Jadi saya mengajak ke saya nak didik hati dan jiwa. Mengasah bina. Mengasuh budaya. Jadi dia umat yang cemerlang. Okey, sambung. Beriman kepada Allah dan Rasul, cinta dua benda. Cinta Allah, ikut Nabi. Ikut Nabi, cinta Allah. Junjung dan sanjung dua benda. Biar dalam hati kita hidup. Tauhid kita kepada Tauhid kita kepada Allah SWT. Dan itu dia kata, dan mereka tidak ragu-ragu, tidak syak, zan dan waham. Kita percaya, bahawa percaya mana tidak boleh kompromi. Kita yakin dan percaya hanya Islam dan jauh dari penyelamat kita dunia dan akhirat. Kita balik kepada Allah, balik kepada Allah, insya Allah kita takkan lemah dan kalah. Kata dalam satu hadis yang dirohnya para ulama mengatakan, siapa bercakap al-bahasa Al-Quran, sampai bila pun dia cakap benar, dia takkan bohong. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, dia tidak sesat dan menyesatkan Allah. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran, dia tetap adil sampai bila-bila dan di mana-mana. Tapi jauh mana keyakinan itu yang terdidik anak-anak kita yang jenazi Al-Quran, jin Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Siapa-siapa dulu dapat imayat dipahaman, imayat dipahaman, puluh ayat puluh dia sentiasa bertambah ilmu, bertambah amalan, berubah bentuk milah kehidupan mereka. Itu yang terdidik Al-Quran. Jenazi Al-Quran. Sebab itu Syekh Awam kata, Syekh Syekh Awam mengatakan pertama ialah hati. Hati yang hidup, hati yang kawin, dan hati itu melahirkan ketaatan. Hati ketaatan. Kau lahir jihad. Hati yang hidup. Sebab itu Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali mengatakan hati manusia ada enam saja sambungan. Hati yang tiga yang baik, tiga yang buruk. Yang baik pertama hati yang hidup. Hidup dengan iman, mati dengan Islam. Islam, iman, ihsan. Hati yang hidup, hidup dengan iman. Ini hati nombor satu. Yang kedua, hati yang baik. Baik dengan amalan yang baik. Kebajikan, khairan umat. Umat yang terbaik. Dan satu lagi, hati yang sihat. Sihat yang jihad. Sihat menegakkan syariat. Tiga benda. Hidup, baik, sihat. Tiga. Tiga hati. Lawannya, hati yang mati. Depan masjid pun tak mati. Depan gurau pun tak mati. Hati yang mati. Datang Ramadan, datang Syabat, datanglah kau bulan, datang dia tidak ada apa lagi lain. Sebab dia mati. Lidah dia mati, masuk kau masih ketawa kan, pahit kan. Lidah dia tidak ada nilai. Manusia yang jiwanya mati. Yang tak dapat taufik dan hidayah. Itu jiwa yang mati, hati yang mati. Yang kedua, hati yang hidup. Kita nak terap, dia ada ilmu. Tetapi dia hidup. Kadang-kadang dia hutan, dia dalam dia hutan. Tapi mesti, tak main kadang-kadang dia kira dia nak. Dia kira macam-macam, bukan pun. Dia akan punya dunia dan sebagainya. Hati yang hidup kita terangkan. Sebab dia dah ilmu. Tapi dia tak bagi menyumbang. Ada tuan-tuan, jika pun saya berdoa, hidup di kawasan itu, masjid tak main juga. Semua kita pun tak kena. Sampai orang cari, tak kena. Yang kena letak dia. Orang dia kena letak daripada dia. Nak umum bilang dia tadi. Kita tak perlu. Tapi tak tahu berdiri yang orang itu. Kita kena jadi da'i ilallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kita jadi musyawarah rakyat. Dengan siapa kita tengok, dengan siapa kita sapa. Sapa sentuh sopan santun, senyum sedekah, selawat Nabi. Ini muka cor, muka ya Allah, tak ada muka manis langsung. Angin macam tu. Macam tu tengah-tengah angin. Tak ada watak dakwah. Da'i du'an. Jadi kita mesra bapak pun semua dengan anak jangan kasar, dengan anak dengan pemuih. Mak bapak mulut mulut ya Allah macam kita boleh tidur. Dalam koma orang besar. Kikik dalam laju, tidur macam dia dengar. Ini bukan mengatakan, dalam puasa. Dia tak kata sampai apa, hidup sampai mati kebetulan tadi. Kita maaf kita. Jadi kita kena mesra rakyat dengan anak-anak ni. Kasih mawadah wa rahmah. Surah Ar-Rum, nanti contoh tajuk yang lain. Baik-baik berjuta tadi. Hati yang mati habis.
telah dimatikan Tuhan Allah Akbar, ya Tuhan dari Maha Suci, ya Allah yang dapur dari Maha yang kita main waktu tak sampai bila mati di jalan untungnya sudah tutupi dari masjid, ya Tuhan sebab dia tak main waktu, tak main masjid Maha, tak main bayar layar, tak main Tuhan bila dia mati, orang main rumah dia perlu dikubur tak juga di masjid, sebab dia tak pernah main masjid siang saya tak pernah stop. Saya pernah berdialog dengan majlis agama Islam di Masjid Tuan Ratu. Pegawai dia datang, dia tanya, boleh tak? Tuan-tuan, saya nak bagi nama, senarai nama budak-budak di kampung saya, orang kampung saya, tuan-tuan ni. Nak bagi tuan-tuan, tuan-tuan pun tak nak hantar surat, panggil dia pak. Tuan-tuan bagi tazkirah sikit. Tapi dia tak ada kuasa untuk panggil dia. Dia kuasa apa? Dia tak tahu apa, kuasa. Masa di dunia lah kita nak selamat, nak tolong dia. Dia tu. Tapi lu bilang masa di dunia kan, kalau di dunia kan dia hanya tak disuruh dia, di mana kita dengan tangan sifat dahi tiap kita ni dahi tiap kita ni pendakwa tak kira ustaz kah, tu ustaz kah, mah ustaz kah, anak ustaz kah, dia kena start jumpa siapa, senyum salam, tentu selamat ajak kan, cakap dengan lemah lembut tapi bukan lebih tegak dengan kasar, bukan bagi wal amu, wal ujak, wal balun, menyentuh hati, menyentuh minda, bagi rezak diri, dia dah tua, kita dah mati dengan Allah Ta'ala, bekalan tak ada, bengkrak akhirat nanti. Bapa ramai diri bukan yang muda sebab mati tak mesti tua. Bapa ramai diri bukan yang jahat, mati tak mesti sakit. Bapa ramai diri bukan yang kaya, sebab kaya tak boleh beri syurgah. Berapa ramai juga kena terlupa pangkat dan darjat dalam aku tak pergi sampai dalam akhirat. Dan berapa ramai ditipu di dunia dan nama disebut-sebut di mana-mana. Masa dah buat dalam akhirat dan nama. You tak ada nama. I'm sorry brother. Tubuh tak sedar. Lawan perintah Allah. Betul baik balik. Berapa paling mahal tak boleh. Itu berapa paling mahal. Baik sambung lagi. Maknanya tanam, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan risau. Kita berjalan jalan Allah. Saya cerita, cepat saya baca punya buku. Jadi bila baca buku, dia main banyak buku, benda-benda. Datang satu buku motivasi saya baca. Dia kata apa? Kalau kita buat kerja untuk manusia, sampai bila pun kita akan tersiksa. Tapi kalau buat kerja benda pahala, walaupun tak suka, tapi kita bahagia. Betul? Orang tak suka lantaklah. Tapi kita Allah suka, Allah sayang, Allah terima. Sedikit diterima lebih baik daripada banyak yang ditolak. Betul? Kita nak begitu. Mana ada jalan-jalan Allah disambung dengan bunga-bunga kapit. Rasulullah tak pernah disambung bunga-bunga dengan pompang. Disambung dengan pelepah tamah, dengan apa nama bangkai-bangkai berukut, apa? Kaldai ke untung-untung dengan belakang tiga dari jenisir ni. Dia tak punya kita. Kita punya naik kapit dapat untung-untung, bogi-bogi. Oh, kalau mampun, mampun. Bunga-bunga, jadi. Kan buat bangang buat tolong. Tapi macam contoh bukan mantan ni. Jadi saya mengajak supaya kita kata Imam Ghazali tadi. Saya lagi baca buku Imam Ghazali. Dia kata asas takwa, dia kata ada tiga. Sumpah. Pertama dia kata kita taharubillah, muraqabah, merasakan hadir hati Allah, melihat apa kita buat, Allah mustahil dalam hati. Apa saja yang akan berlaku dan telah berlalu, dan apa yang kita akan laksanakan, Allah tahu. Itu kita kena yakin. Orang yang betul-betul yang dikatakan muraqabah ni makrifatullah tuan-tuan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tengok Ali Sufi tuan-tuan, Allah Akbar, Tuhan dari kalau baca kisah-kisah Ali Sufi ni tuan-tuan, kita jauh dengan Allah dan Tuhan. Jadi kita nak merasakan kita ni hamba, hamba yang tak ada nilai sisi Allah dengan takwa, hamba yang ta'if lagi hina kecil dan syurid dan banyak jahil banyak dosa. Pertama tak tahu dia. Sebab tu puasa ni la'an lakum la'atakun. Mudah-mudahan, tapi mudahan sini dengan ilan dikatakan dalam bahasa Arab ni nanti pasti. Allah kata itu pasti. Mudah-mudahan insyaAllah Allah permudahkan. Tapi ikut mantap pun. Yakin. Jadi, kita nak didik anak kita, nak didik diri kita, nak didik orang kita, nak didik umat kita. Untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Okay, pertama, Imam Ghazali kata, taharufillah. Yang kedua, dia kata, kita mesti bersifat adil kepada musuh kita, kepada kawan kita, adik-adik kita, kepada kita. Bersifat adil. Apa makna adil? Letak satu pada tempatnya, tentu keadaan Allah. Yang galil lawan, dia bukan pada tempatnya, bukan orangnya, bukan masanya. Maka itu nama zalim. Itu dia. Yang ketiga kata Imam Ghazali,
Hendaklah kamu jimat cermat, jangan boros, jangan membadil, jangan tamak, jangan obah, jangan bakhil, jangan kedekut. Tengok, rezeki yang dapat kita manfaat di badan syariat nama syukur. Kalau rezeki yang kita tak keluar zakat nama kufur. Nikmat, rahmat, berkat, selamat. Jadi kita guna anak yang ada kita didik, dia cakap dulu macam agama kami, akhlak kami, akademik pun bagus. Anak yang soleh. Bukan anak macam leh, sinus bila keluar telur dia. Perempuan naik motor nampak perempuan telur dia, balik batu, perempuan. Bukan menghina, tapi kita, itulah depan masyarakat. Jangan marah perempuan. Kita marah, malu nak sebut. Jangan anak kampung kita malu nak ketua kita. Jadi buat anak muda pun dia panggung. Kita kena cari tangi dia. Berserah tak dia. Kita turunkan watak kita. Ya, supaya kita insyaAllah jangi-jangi benar-benar jadi dah. Macam Asyid Al-Bana pilih di pak-pak, di hotel-hotel, di tempat, di aruk. Di aruk ni perlu kalau tak otak. Tak betul kalau tak perlu. Kena dapur. Sebab kita dah menasih puji sahabat-sahabat saya dalam bilang tablik. Dia wabi. Siapa nak pergi buat sebaik ni kah? Tapi nak buang ibu besar. Dia menginap. Dia pernah pergi rumah tidur ke lantai. Dan contoh satu ketika saya baca seorang apa pemandi mayat. Seorang ustaz yang hadis. Cerita dia mandi seorang mayat budak tabi ke perajaran. Main di Kuala Lumpur mati di sana tuan-tuan. Dia kata wajahnya wangi. Warnanya kekuningan. Dalam peti air. Sebab dia nak pergi nak keluar. Buat segala lagi masa tu tuan. Wangi luar biasa. Rupa yang budak ni adalah anak yatim. Yatim kan. Hebat. Tu yang keluar di jalan Allah. Jadi kita kena ada keluar di jalan Allah. Tapi contoh saya nak ajak tuan-tuan. Kita jadi umat-umat da'i. Jangan jadi mandor macam kapdor. Dapat kerja dulu di rumah. Tak fikir untuk umat, tak fikir untuk masyarakat. Dan mari kita wakafkan diri kita, masa kita, tenaga kita. Apa lagi kita nak buat dah tua-tua. Bukan masa nak senang lena, bukan masa kita nak apa enjoy. Masa untuk jihad, masa untuk mujahadah. Nak berikan nikmat di jalan Allah. Baik tuan saya nak salah kanan. Saya berdoa. Baik Muhammad mati dan mati syahid. Buat bin hara syahadi bisa di. Ya Allah matikanlah kami dalam mati syahid. Bukan mati mana saja dalam hari. Assalamualaikum. Baik. Habis itu tinggal. Baik, saya ingat para ulama tauhid menyatakan bahawa asas takwa itu ada enam. Saya nak ulang balik. Sebab saya dah tajam di dalam. Pertama tuan-tuan, asas takwa ini tidak disyirikkan. Syirik ini menyamakan syirik, menyebutkan sifatnya, zatnya, perbuatannya, nama, anugerah, kepercayaan, segala gambaran. Kita kena tolak dan kita kena buang, kita kena hancurkan. Maksudnya tidak ada syirik kita kepada mesti tempat jelas dan sebab dia panggil tauhid. Kalau kerja kita semua lidah. Kita puasa kerana Allah, tak makan kerana Allah, kita bagi semua lidah. Semua kita menganyak kita apa semua kerana Allah Ta'ala. Jadi nak tahankan ikatan kita kepada Allah untuk tunduk perintah kita tauhid kita kepada Allah. Di cerita dalam Madul Afghanistan, tuan-tuan. Seorang mati syahid. Di waktu malam, tuan-tuan, tangan kanan pegang NCT dan di Ibu Tuhan, tuan-tuan. Bila darah kepada dia ditembak, tuan-tuan, darahnya tumpah di bumi bercahaya. Besok pagi cari, tuan-tuan, darahnya, mayatnya tidak disentuh mana-mana lanyol lalat dan wangi. Itu cerita zaman Afghanistan yang berjalan di jalan Allah. Banyak benda yang saya baca, banyak benda yang mengajarkan bagaimana orang jalan di jalan Allah. Di banyak benda kita kena tanamkan tauhid kepada anak-anak. Baik. Pertama tidak mencirikan Allah. Saya lupa yang kedua. Yang kedua tidak melakukan benda-benda yang dikatakan benda-benda bid'ah. Bid'ah benda yang baru dicipta dikaitkan agama. Bid'ah lawannya sunnah. Jadi benda-benda yang berjanggah dengan syariatullah, kitab dan ajaran Rasulullah dan sirah dan bawi dan ijma ulama, itu dia bagi bid'ah. Bid'ah ini benda yang tertolak, yang tidak ada kaitan dengan nizamul hayat, sistem nilai agama. Dua. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu benda-benda kurapan. Kurapan ni benda anutan yang bentuk pagan, begitu alam. Bukit, gunung, gandang apa semua, melengang pokok apa semua. Atau mandi apa, ayam apa nama, apa nama, buang bala apa, mandi ayam sampah. Itu benda-benda kurapan. Sebab kita tahu dulu, orang lain dulu zaman sebelum masuk Islam ya tuan-tuan, agama ini semua. Sekian lama anutan, agama alam. Lepas tu main hidup.
iaitu apa nama agama Hindu. Hindu ada kitab Mahabharata Ramayana, dua Hindu, dua kitab besar bagi Hindu. Lepas tu main Gautama Buddha, jadi Buddha. Lepas tu Parameswara 1402 bila Parameswara berkahwin dengan Puteri Pasai Sumatera, baru masuk Islam. Perkahwinan menjadi perkahwinan masuk Islam dan perdagangan India dan China. Maka abad 15 maka berkembanglah Islam dengan penyataan dalam bentuk raja masuk agama, rakyat akan ikut. Dia panggil transformasi. Ajar.